jumpa lagi dengan Octasius Octa Delicious. Nah teman-teman, hari ini kita mau acara makan-makan yang part kedua ulang tahunnya Kak Baby. Jadi yang waktu tanggal 6 April itu Kak Baby ulang tahun, hanya kita hadiahnya belum dateng. Jadi kita mau buat makan malam part kedua. Oke, ikutin kita, habis makan malam kita mau bacain puisi yang udah disiapin. Udah terus ya. Ini ada persembahan dengan bangga kami dari tim Frida. Melepas kepergian Kak Baby di laut lepas. Next. Biarpun matahari tak bersinar lagi, berganti dengan panas matahari. Lupa satu sisa. Udah selesai.
suka sekarang? Iya. Yeah. Suka ya. Di sana gunung, di sini gunung. Kutemukan wahai. Kita di kolam kok wanita, wanita yang tidak kesepian. Di mana kalian berada? Di sini. Di sini. Mudah mencarinya. Tapi tidak jauh-jauh. Di kolam. Hujanan tirtalah tempat kita bertemu. Iya. Mantap. Disitulah ikan-ikan ini. Dan duyung. Dan dialah ibu putri duyung bertemu kita di kolam janda. Lama-lama endorse banget ya. Habis. Aduh, makasih lah teman-teman semua, terharu lah. Lukisannya cantik banget. Fotonya juga. Emang tahu apa isinya? Iya, buka sekarang. Iya. Yeah. Buka ya. Isinya kepala. Siapa sih ini yang bungkus cantik banget? Kasih lah bos sutradara. Demikian rangkaian acara tadi melepas Kak Baby ke laut bebas. Semuanya udah baca intuisi ya. Kak Baby sampai terharu lihat. Semangat ya. Aku kan orangnya gampang terharu. Jadi gimana Kak perasaannya tadi? Kakak ada rasa-rasa gak sih tentang situasi yang tadi ini kami kejutkan Kakak dengan hadiahnya? Bagaimana pendapat Kakak? Kalau pendapat saya? Iya. Ini Kak pegang mic-nya. Enggak tahu kalau ternyata kalian sekreatif itu, ada pantun lah, ada yang itu jadi wamil lah, ada yang macam-macam lah. Pikir cuma nyanyi-nyanyi happy birthday, terus aku digelapin, standarnya begitu. Nggak nyangka banget kalau misalnya ada dancing-dancing, terus pantunnya panjang banget, ada yang gerakan-gerakan yang pakai cip-cip-cip gitu, nggak tahu gimana latihannya. Nyanyi gitu kan, macam-macam. Cuma memang kebanyakan ketawa. Kalian serius lah tadi, kalau misalkan serius lucu kali, tadinya udah bagus. Tapi Kakak bahagia kan dengan keadaan kami seperti tadi? Bahagia. Karena berarti berhasil dong surprise.
surprise kali ya. Iya, berhasil banget sekali. Itu semua dari sutradara yang pro Yulia Saragi. Sampaikan tangannya. Ini dong, itu berkat talent yang jago-jago ya kan. Dikasih skrip aja lah. Udah improve sendiri. Sepertinya kita harus buat film pendek ini. Iya. Begitulah. Iya, biar kita ikut perlombaan.